Konbanwa minasang, selamat malam sobat-sobat Hope Gaming. Kita balik lagi kali ini di game Infinity Magic Raid ya. Jadi masih ada yang main game ini apa enggak? Gue tiap hari masih main game ini, game salah satu game idol ya, tahu aja. Channel Hope Gaming semuanya isi game-game idol. Jadi ya, gue selalu main ini meskipun ini tetap free to play. Yang gue bingung sekarang adalah kita nggak bisa maju ke campaign karena hero-hero gue itu hero parah banget ya. Gue cuman punya Valentine, dan juga Margarita. Gue masih bingung mau build hero yang mana. Sebenarnya ada hero ini bagus ya, si Ariel. Cuman kalian lihat, dia tuh cuman single target damage. Semua skillnya itu single target damage. Nggak ada yang tapi dia bagus untuk boss battle kayaknya ya. Gue nggak tahu. Ada hero, ada susu yang main game ini dan tahu hero-heronya, tolong kasih tahu ya. Gua harus nge-build hero apa. Tapi untuk video kali ini kita nggak ngomongin itu. Karena kita akan mencoba wish. Gua udah ngumpulin sekitar 69. Kenapa kita nggak buat dari 70 sekalian ya? Kita bisa beli kayaknya. Gua bisa beli satu nggak sih? Bisa nggak gua beli satu? Gimana caranya kita beli? Bukan kamu mungkin? No, kita nggak beli-beli pakai duit. Kita akan tetap free to play untuk ini karena gue cuma pengen review gamenya doang. Kita akan beli di situ. Jadi pas 70 genap dan kita punya 43 kesempatan lagi untuk bisa ngambil hero legendary. Dan setelah gue lihat-lihat ya, hero legendary yang bagus itu kamu ya. Melia itu bagus karena dia punya HP burning. HP burning di game ini tuh bagus banget. Gue pengen punya hero HP burning ataupun hero poison. Kalau bisa dapat Hisaro, soalnya dia juga blue mark ya. Biar sama kayak blue mark gua yang lainnya. Gua punya hero udah 2 blue mark, Margarita sama Valentine. Kita butuh blue marknya lagi ya. Enggak tahu blue mark bagus apa enggak, tapi ayo. Kita wish 70 kali dan semoga aja hero-nya bagus yang kita dapetinnya. Jadi cus wish pertama, semoga aja nggak terlalu nggak terlalu buruk keberuntungan kita hari ini. Kita dapat hero siapa itu, nggak kenal gua. Siapa kamu? Rosalie. Kita nggak perlu Rosalie. Ini yang kedua, gua udah pernah dapat elu tapi kita udah buang ya. Kita dapat hero Epic 2 ya, Sylvester. Don't matter sama debuff. Gue juga nyari Wizard Eye ya. Gue juga suka Wizard Eye. Penyir-penyir itu gue suka ya. Oke, next. Pop. Semoga dapat legend. Gue pengen dapat legend tercepat. Severe Wound, Shield Buff. Gue nggak punya Forester. Gue juga nggak punya Force Mark. Oke, jadi ini mungkin, ini yang ada legendnya mungkin. Iya, ada legend. Lihat siapa legendnya. Vera. Vera bagus nih. Bagus untuk heal ya. Dia kayaknya katanya bagus untuk heal ya. 200 attack damage kepada single enemy, 60% kesempatan untuk ngasih stealth untuk teman kita yang mempunyai HP paling rendah. Kemudian Sipun, memberikan 200% serangan kepada semua musuh dengan 20% kesempatan untuk kasih silence. Bagus banget tuh silence, cuman masih kurang banget. 20% kesempatan tuh kurang banget ya. Whisper, passive skill. Ketika teman berada dalam status stealth, akan mengheal teman itu. And Vera HP by 6% dari total HP-nya Vera. Oke. Moon Shadow grants 50% crit rate for all. Wah, katanya heal, mana healnya cuman di sini doang, Whisper ya. Wadaw. Aduh. Emang Vera itu ada di sini? Enggak loh, Vera enggak ada loh di sini loh. Wala. Gua pengen dapat hero yang ada di situ, malah dikasih hero yang nggak ada di situ. Coba lihat, bayangkan ya, emang Infinite Magic Raid. Confirm. Ayo, 3 kali lagi, semoga dapat yang bagus lah. Legendnya please. Hey, kita dapat kamu. Nggak ngerti siapa kamu. Komodo, Melter.
gua nggak perlu epic hero, gua butuh legend hero please. Satu kali lagi kesempatan dan habislah kita, dan tidak ada legend lagi. Kita dapat banyak banget epic hero ya. Teresla, dia punya burn. Oh my god. Rumble, gua nggak tahu nih hero yang mana yang bagus. Ada lagi satu epic 3 ya dalam satu kali push, cuman gua nggak tahu epic itu. Gua nggak terlalu menggunakan hero epic. Gua pengen hero legend. Hope Gaming perlu hero legend. Intertwine. Aduh, nggak ada yang bagus coy. Kita juga nggak dapet yang kemauan kita ya. Ya elah, gue pengen banget dapat Melia atau gue pengen banget dapat Yonko karena dia juga blue mark. Gue juga pengen dapat Hisaro. Eleh, malah kita dapat Vera. Hah, no, lu udah ngasih gue hero yang bagus terus lu ngasih gue suruh beli-beli. No thank you brother. Ah, nyebelin. Tadi itu benar-benar sangat tidak bagus. Oke, jadi itu aja untuk tolong kasih masih ada 5 kali kesempatan lagi ya untuk nge-pull hero. Tapi kayaknya kita enggak bakal pull dulu di situ ya. Kita akan ambil semua hadiahnya di sini, gradual growth. Ada apa itu? What is this? Complete 500 excellent wish to get whatever. Hey, kita dapat kamu ya. Bagus itu. Ya. Yeah. Gua perlu masukan dari susu yang bermain Infinite Magic Raid. Hero mana yang bagus yang perlu gua build? Gua sih pengen ini ya, Ariel ya. Dia single target damage-nya lumayan sakit ya. Tapi gua bener-bener butuh hero untuk melindungi tim gua ya. Blue Mark gua banyak, cuman gua enggak tahu mau pakai Blue Mark yang mana ini. Masa gua pakai Norma? Norma Adel Hero dong. Ini bagus sih sebenarnya Elena. Nggak tahu. Ini punya HP burning. Mungkin kita perlu buat HP burning Garner dulu kali ya. Mungkin dia bagus. Kita nggak tahu hero-hero gua lain agak aneh semua sih. Tapi itu tadi untuk. Itu tadi untuk wish di Infinite Magic Raid. Tolong kasih komen untuk susu yang bermain dan Semoga kalian terhibur dengan video barusan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap like dan subscribe channel Hope Gaming untuk game-game idol. Dan sampai jumpa lagi di video barusan bareng gue, Hope Gaming. Bye-bye!